aku yang Kabupaten Kulon Progo gadah maneka daya kaskaya lokal. Salah satunggalipun inggih kopi. Salah satunggaling komunitas ingkang gerengseng nepangaken kopi asli Kulon Progo dhateng masyarakat inggih menika Binangun Coffee Society utawi Biko. Sawetawis kopiyo kadosta promosi kopi lokal inggih Robusta utawi Arabica minangka bahan baku dhateng kedai-kedai kopi ing Kulon Progo ugi dipuntempuh dening komunitas kasbat. Krido Pesta Kopi ugi dipun gelar dhateng lapangan basket komplek kampus UNY Wates. Kejawi kangge ngregengaken Hari Kopi Internasional ing tanggal 1 Oktober kapengker, krido menika ugi kangge ngregengaken pengetan Ambal Warsa 27 taun Kulon Progo lan Ambal Warsa sepisanan tumrap Biko. Kejawi nepangaken kopi asli saking Menoreh, salebeting krido menika ugi dipun gelar lomba seduh kopi mini expo dening teman saking kedai-kedai kopi lan petani kopi ing Kulon Progo sarta tokso gayut pangrembaka donyaning kopi saking maneka sektor. Salebeting pesta kopi ugi dipun gelar kopi donasi. 1000 cangkir kopi dipun sade kanthi regi legawa saklilanipun dateng para pengunjung. Dene hasil ingkang saged kaimpun badhe kangge donasi dateng para korban bencana alam ing Sulawesi lan Lombok. Kopi Kulon Progo, intinya ini ada mini expo juga, terus ada acara ini, ada lomba bikin kopi atau fun battle istilahnya. Nah, tujuannya untuk lebih mengedukasi masyarakat juga sih, jadi masyarakat bisa lebih melek soal kopi. Oke, sebagai langkah pembukaan dari kami. Kanthi wontenipun krido menika kaajab daya kaskaya kopi asli Kulon Progo saged saya ngrembaka. Regi panyatinipun ugi saya awis satemah badhe ngangkat derajat karaharjanipun para petani kopi ing Kulon Progo. Rida Junianto, Jogja TV.